Kampung Cikondang merupakan sebuah kampung adat yang terletak di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Desa yang asri, hijau, dan sejuk ini terletak tak jauh dari Desa Cikalong, yang terkenal dengan PLTA Cikalongnya. Letak kampung ini hanya berjarak kurang lebih 800 meter dari Jalan Raya Pangalengan. Namun, jika melewati PLTA Cikalong, dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 4 km. Cikondang berasal dari kata ci atau cai dan kondang. Cai berarti mata air, sedangkan kondang merupakan pohon di tempat mata air itu berada. Kampung ini pertama kali didiami oleh Uyut Pameget atau laki-laki dan Uyut Istri atau perempuan, yang kemudian disebut sebagai Keramat Kampung Cikondang sekitar abad ke-17. Kampung Cikondang istilah apungkur eta nami ayah hiji cai anu kaluar ti hutan Karamat, eta ti hutan Awisan, nya kapalih wetan. Kaleresan didinya ayah tangkal kai konang gitu dina kaluarna cai bersih teh disebat we cai konang. Jadi asa tina cai di, jadi nami kampung teh rata-rata tina cai di desa itu di Desa Lamajang. Sebelum memasuki kampung ini, pemandangan hijau yang menyejukkan mata siap menyambut. Aktivitas petani yang memang menjadi mata pencaharian penduduk Cikondang sangat jelas adanya. Hal ini dikarenakan letak geografis kampung ini yang sangat mendukung sebagai daerah agraris. Mata pencaharian masyarakat Cikondang sadayana karena tani di dieu mah di kampung kene tani we. Namun komoditi utama nama bawang merah ini mah luka sohor lah kemana-mana. Kampung Cikondang memiliki situs cagar budaya, yakni Rumah Adat Cikondang, yang dikukuhkan oleh Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Kampungkur ngeleres-leres kampung Cikondang teh, kampung adat Cikondang teh sadayana nganggo hateup gitu, panggung sadayana. Namun tahun 1855 karita nya digentos ku kenteng ka dieu mah gitu. Kahana itu mah anu dilestarikeun mah anu bumi adat ayeuna anu di Karamat. Aya bumi adat, aya leuwit, terus aya lisung, aya balong, tapi ya tak tahu nu dilestarikeun mah nu di Karamat, nu ieu mah digentos ya di kukenteng sadayana disebutna teh Cikondang luar we nu ieu mah tah ieu teh Cikondang dalam anu di Karamat gitu. Rumah adat kan ada tinggal hiji itu, jadi dan disebut kampung adat, ya komunitas adat ya, jadi kumpul di lingkungan komunitas adat anu di wangun ku ya masyarakat keturunan adat sekarang non keturunan adat ya calon seger terus berbaur gitulah. Nah tadi tuh maros kan ngenaan kehidupan lah di mas di komunitas adat sesatosnya zaman kemerdekaan terus rupa-rupa, tetapi untuk mumpul tetukuh karena petani nunggu pertawatan karena nunggu, tapi itu saya nunggu lama di pemerintah di komukaya nak kerja di pabrik oke seger. Rumah berarsitektur sederhana dengan deretan-deretan kayu dan berbentuk rumah panggung ini sudah berdiri dari 300 tahun yang lalu. Yang saya
tentang diamnya itu mampu, mampu berdirinya. Ya, kita sampai sekarang 300 kali. Ukuran rumah ini berapa kali berapa, Pak? Kalau tidak salah 8-12. Menyimbolkan apa itu? Itu tahun dengan bulan. Yang 8 itu, kalau yang 8 tahun alif he jim je dal be wau ji. Kalau yang 12 maram safar mulus di muru cuma dawa mulaki rajam bawah kuat kawal hafid rayagu. Di zaman penjajahan mah seueur tos jadi perhatosan pemerintah mung ditutup, ditutup-tutup gitu di bunian teu dikeberakeun model ayeuna. Di zaman pemerintahan mah teu dikeberakeun. Naon margina? Sieun, arinis, bisi. Naon kitu kekayaan. Eta karuhun eta disita atawa lebih dicarak kumaha. Mungkin mah tentu terbuka model ayun-ayun mah semi terbuka gitulah. Dengan mengucapkan salam dan menginjakan kaki kanan terlebih dahulu, rumah ini siap menyambut. Tampak keluar terdapat dua bangunan berbeda yang berdampingan dengan dua leit atau tempat penyimpanan beras di depan dan sampingnya. Memasuki rumah, suasana zaman dahulu nampak terasa. Rumah adat Cikondang ini terdiri dari satu pintu dan lima jendela. Pada masing-masing jendela terdapat 9 pembatas yang menutupinya. Hal tersebut tak luput dari filosofi yang mengiringinya. Dua kamar, tiga ini rumah, jendela ada lima, pintu satu, pintu satu, artinya pintu satu itu jadi masuk ke dalam, keluar ke dalam, sama satu pintunya, kalau artinya itu asal dialog, pulang ke alok. Kalau jendela itu waktu melima, kurang waktu melima. Perabotan yang ada di dalam rumah adat ini sudah ada dari zaman dahulu pula, seperti tempat menanak nasi, meja, nampan, gelas-gelas dan piring dari seng, teko, lemari dan lain sebagainya. Tinggalna garu parabot garu kekayaan sareng hejabina ayeuna mah tos diku terangeun atawa unggal ku pemerintah justru ayeuna mah sanes aringis justru kedah laporan atawa pigawulingakeun ka pemerintah supaya dilindungi ku undang-undang nomor 5 tahun anu aya dina peraturan pemerintah Kabupaten Bandung eta diantawisna. Sampai saat ini, rumah adat Cikondang telah dipegang oleh 5 juru kunci. Dari mulai Mak Empuh, Mak Akung, Anom Idil, Anom Rumya, sampai kepada Abah Johana. Kuncen di bumi adat teh turun-turun we ugi ka ayeuna teh atas katujuh eta teh ku wakil ka dieu. Jadi anu definitif mah mung dugi ka 5 gitu.
definitif mah. Jadi putra pamegat, gaduh pamegat gitu. Tah gitu. Yang satu mangku, kedua mangku, ketiga maihi, empat enam merumia, lima saya. Jadi saya juga keturunan kelima. Pengangkatannya pun tak sembarangan. Terdapat syarat-syarat khusus untuk menjadi juru kunci rumah adat Cikondang. Tentu yang menilai, tokoh-tokoh yang menilai. Tapi harus keturunan, harus darah dari sini. Tidak boleh keturunan luar. Tidak boleh. Iya, saya juga kan saya dari perempuan. Dan tidak ada dari laki-laki tidak ada yang sanggup. Saya dari perempuan. Saya ditunjuk ke tokoh-tokoh harusnya. Saya diangkat ke tokoh-tokoh. Jadi seharusnya harus di laki-laki. Di samping rumah adat Cikondang terdapat makam keramat, yakni makam juru kunci rumah adat Cikondang terdahulu. Terdapat dua bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa makam. Bangunan pertama merupakan makam leluhur beserta makam juru kunci pertama, yakni Mak Empuh beserta istri. Bangunan kedua yakni makam juru kunci kedua Mak Akung. Jadi di saat tokoh-tokoh datang, ya itu bumi ada ayam makom, oke, sami di ayam bangunan anak, nampak pun seorang istri, ya gitu artinya ternyata teh di dalam bangunan anu kahiji, bangunan anu kedua, mama aku, gitu putra anak, mama aku, gitu. Jadi nyaman, uyut istri, uyut pamegat, mampu seorang istri, nah gitu, perjalanan ke dirinya. Di belakang rumah adat juga terdapat lahan terbuka yang merupakan tempat musyawarah kala itu. Keasrian dan keutuhan rumah adat ini merupakan aset yang berharga. Maka dari itu, siapa lagi yang akan menjaganya selain kita sebagai penerusnya? Yang akan datang, saya titip tata cara adat budaya sudah dipegang. Yang dilakukan keulang, mudah-mudahan adat tetap ulang ke bawah ke globalisasi atau zaman. Anu sakieu tahun kitulah modernisasina modernisasi tapi tepat ya sama miring ke kemajuan mah tapi adat mah tetap dipertahankan.